Baiklah pecinta One Fight MMA Indonesia, inilah dia co-main event kita. Partai di level kesatria dari welterweight division 77,1 kg. Kami akan langsung bacakan kembali Tale of the Tape dari kedua fighters yang segera bertarung. Dari sudut biru, seorang fighter kelahiran kota Samarinda, usia 35 tahun dengan tinggi badan 169 cm, dengan disiplin Muay Thai dan juga Brazilian Jiu-Jitsu. Rekor bertarung 3 kali menang, 6 kali kalah. Fighter from Raja Wali Academy MMA, please welcome Sudirman Zikil Akbar. Serangan lawan yang bertarung dari sudut merah, seorang fighter kelahiran Surakarta, usia 23 tahun dengan tinggi badan 175 cm, dengan disiplin wrestling. Rekor bertarung 5 kali menang, 2 kali kalah. Fight out from Han Academy, please welcome the Black Bear, Ananda Wahyu. Ketua dan juri kita malam hari ini sudah pasti Bung Max Metino, serangan inspektor pertandingan kita Prof. Francino Tirta, juri 1, Gato, juri 2, Soma, juri 3, Wewet, Wasit, tidak lain tidak bukan, Junaidi. Fighters, let's get it on. Fighter! Kalian sudah tahu peraturannya, ikuti perintah saya, lindungi diri kalian, dan bermain sportif. Touch glove, kembali sudut. Juri 1, juri 2, juri 3, dewan juri, timekeeper, fighter ready, fight! Go main event pada malam hari ini, langsung saja Ananda Wahyu ingin mendaratkan The Eagle Sudirman Akbar, Bung Haji Sucil. Betul sekali ya, kita lihat bagaimana Sudirman Akbar saat ini yang mencoba untuk melakukan takedown, Bung, untuk menggrab dari kepala dari Ananda Wahyu. Kita lihat, masih ditahan oleh Ananda Wahyu, Bung. Betul sekali. Kita lihat Ananda Wahyu saat ini mencoba mendrive Sudirman Akbar ke KC Cage. Kita lihat bagaimana siapa yang bisa melakukan takedown terlebih dahulu, ya, Bung. Terlihat saat ini Nicholas ada yang cukup baik, Sudirman Akbar. Ya, Sudirman Akbar mencoba untuk membanting, masih belum berhasil. Ya, tidak mudah untuk membanting seorang wrestler, ya, Bung. Kita lihat sepertinya ini tadi cukup agak menyasar tadi. Ya, kita lihat di sini bagaimana Ananda Wahyu saat ini yang menekan ke arah cage seorang Sudirman Akbar. Kita lihat bagaimana sudah ada double underhook seperti yang didapatkan oleh Ananda Wahyu. Kita lihat Ananda Wahyu mencoba untuk melakukan takedown, sepertinya masih di set up, tetapi Sudirman Akbar melakukan defense yang cukup baik, ya, Bung. Ya, takedown cukup bagus, Bung, dilakukan oleh Ananda. Ya, kuncian untuk melakukan sapuan kepada Sudirman Akbar ini, Bung. Betul sekali. Ya, kita lihat Ananda Wahyu saat ini menekan di posisi cukup saya rasa, Bung, tadi. Cerdik. Ya. Ini yang menjadi senjata. Terakhir Ananda Wahyu saat ini. Balik lagi. Masih belum berhasil menjatuhkan Sudirman Akbar. Ya. Sudirman Akbar masih bisa defense dengan baik sebenarnya, Bung. Menahan tangan kiri dari Ananda Wahyu. Betul. Tapi dalam posisi ini Ananda cukup diuntungkan, Bung. Ya, kita lihat. Masih mount position. Kita lihat. Ya, kita lihat masih mencoba untuk melakukan kuncian sepertinya. Apakah Amerikana? Oh, bukan. Kita lihat. Pukulan dari bawah dari Sudirman Akbar untuk mengganggu Ananda Wahyu saat ini. Kita akan lihat. Masih. Hati-hati, kita lihat. Dua serangan cukup keras banget. Ya, tapi Sudirman Akbar tidak ingin menyerah begitu saja, Bung, melakukan hip bump untuk mengganggu posisi dari Ananda Wahyu ini, Bung. Betul sekali. Lihat di sini Ananda Wahyu masih terus menekan. Apakah Sudirman Akbar bisa terlepas dari cengkraman seorang Black Bear Ananda Wahyu ini? Kontrolnya sangat bagus, Bung. Betul. Kita tahu bahwa Ananda Wahyu memiliki kontrol body weight yang baik di posisi ini, Bung. Satu dua pukulan tidak cukup keras, tapi ini cukup memberikan poin, Bung. Ya. Dan juga akan mengganggu konsentrasi dari Sudirman Akbar, ya, Bung. Betul sekali. Kita lihat. Masih terus dicoba. Elbow keras. Tiga kali, Bung, berturut-turut. Cukup berbahaya. Apakah Sudirman Akbar bisa terlepas dari jerat elbow dari Ananda Wahyu ini, Bung? Baik sekali. Cukup kembali tenang, mencoba untuk melakukan kuncian saat ini. Masih diganggu Sudirman Akbar oleh Ananda Wahyu. Ya, mencoba Amerikana. Amerikana. Masih belum.
Impul yang cukup belum baik ya, Bung? Betul sekali. Sepertinya ini Ananda mencoba bertarung dengan sangat tenang. Ya. Karena mungkin dia mengingat bahwa ketenangan adalah bagian utama dari stamina. Betul. Kita lihat di sini, Sudirman Akbar sedang berada di posisi bottom, di bawah. Betul sekali. Posisi Ananda Wahyu di... elbow keras tadi dari atas. Dua kali, Bung. Dua kali. Tiga kali keras. Diincar, Bung. Yo, tiga kali. Bertubi-tubi. Apa stop perempuan kita ini? Dan stop. Akhirnya, Ananda Wahyu memenangkan partai ini, Bung. Luar biasa. Luar biasa. Strategi dan semangat yang luar biasa yang membuat Ananda berhasil mengalahkan Sudirman dengan ground and pound. Keras itu, Bung. Kita lihat ada penanganan dari tim medis. Iya, ya. Ini seperti yang tadi kita lihat di pertandingan sebelumnya, Alwin Pincai, Bung. Persis. Ananda Wahyu melakukan elbow dengan menggunakan bobot tubuhnya. Betul sekali. Tidak menggunakan speed untuk bertubi-tubi. Tapi betul. Satu-satu dia menggunakan bobotnya. Ya. Dan itu yang kita kontrol pertama tadi, Bung, ya. Kita sampaikan bahwa ini pentingnya kontrol bagi seorang fighter. Ya. Sehingga dia bisa mendapatkan tujuan. Ya, ini kita lihat. Satu persatu tidak terburu-buru, Bung. Betul sekali. Dilihat lagi posisi. Ya. Mulai lagi elbow lagi. Ini dia. Dan akhirnya wasit Junaidi harus memperhatikan di ronde pertama ya, Bung. Baiklah. Wasit Junaidi memperhatikan pertandingan di ronde pertama. Menit ketiga detik ke-44. Dengan kemenangan knockout menggunakan teknik ground and pound. The winner tentu saja dari sudut merah, Ananda Wahyu.